Ingin meramaikan suasana teras rumah? Ini tips menata tanaman di teras rumah agar terlihat lebih rapi dan tentunya membuat kita betah berlama-lama di sana. Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel Sofia Zaid. Menata tanaman hias di teras terbukti bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan sekaligus menjadi pengusir stres dan rasa penat di rumah. Bahkan bisa menjadi opsi dalam mendekorasi teras rumah. Kalian dapat meletakkan tanaman bunga ataupun tanaman hias jenis lain, baik tanaman hias daun, di area teras rumah. Dengan penataan yang tepat, keberadaan tanaman-tanaman hias akan mengubah penampilan teras yang tadinya biasa-biasa saja. Bagian depan rumah yang dilengkapi dengan tanaman hias tadi akan terlihat lebih indah dan segar. Penataannya pun tak perlu menggunakan barang-barang yang mahal. Menggunakan barang seadanya di rumah pun bisa menjadi alternatif dalam menciptakan teras rumah yang menyegarkan. Berikut ada beberapa tips cara menata tanaman hias di teras. Pertama, mengelompokkan tanaman berdasarkan jenisnya. Kelompokkan atau dekatkan tanaman yang sejenis di satu sudut teras atau di beberapa bagian teras lainnya, dan berikan jarak dengan jenis tanaman yang lain. Penataan seperti ini akan menciptakan kesan yang serasi dan tentunya tidak berantakan. Hal yang kedua, menggunakan rak bunga atau rak tanaman hias untuk menata tanaman di teras agar lebih rapi. Rak merupakan alat yang pasti selalu menjadi pilihan untuk menata berbagai jenis barang. Tentunya juga sama dengan menata tanaman. Seperti rak yang saya gunakan ini bisa mengoptimalkan penataan tanaman dibandingkan jika saya meletakkannya di lantai teras. Bisa menggunakan lebih dari satu rak tanaman, sesuaikan dengan kebutuhan dan ukuran teras rumah kalian. Pastikan juga untuk menyusun pot di rak dengan tentunya memperhatikan ukuran dan jenis tanaman yang kita punya. Tips ketiga adalah menciptakan titik pusat. Caranya, pilih satu atau beberapa tanaman yang berjenis unggul atau tanaman hias favorit kita yang terlihat menonjol dibandingkan dengan tanaman yang lainnya. Dengan adanya titik pusat ini, pandangan tamu yang berkunjung ke rumah akan langsung tertuju pada tanaman tersebut saat melihat teras rumah Anda. Tips berikutnya untuk membuat teras rumah lebih rapi adalah dengan memperhatikan jenis pot yang digunakan. Seperti yang kita ketahui, pot tanaman memiliki banyak ukuran dan jenis. Dengan menggunakan pot seragam akan membuat susunan tanaman hias menjadi jauh lebih rapi. Dengan hanya menggunakan pot biasa sekalipun yang banyak kita temukan di pasar, namun ukurannya sama, mampu membuat tanaman hias kita lebih enak dipandang mata. Namun, jika kalian punya dana berlebih, pemilihan pot terakota tentu akan lebih menonjolkan kesan mewah pada tanaman hias Anda. Pot ini akan menampilkan kesan klasik dan anggun, terlebih jika kalian punya hobi mendekor hunian. Tips
Tips kelima, hindari memajang tanaman terlalu banyak. Memang, memajang tanaman di teras rumah bakal membuat tampilan depan rumah tampak indah. Namun, sebaiknya jangan terlalu banyak memajang pot bunga di area yang kerap jadi tempat bersantai tersebut. Pasalnya, menata terlalu banyak pot bunga justru dapat memberi kesan berantakan dan penuh sesak pada teras rumah. Jadi, aturlah tata letak dari pot tanaman di teras rumah agar tampilannya tetap menarik dan cantik. Dan yang tidak kalah penting, bersihkan tanaman dari daun kering ataupun daun layu. Dalam merawat tanaman, kalian pun perlu rajin membersihkannya dari daun atau bunga yang sudah layu. Teras yang cantik tidak hanya enak dipandang, tapi juga seolah menyambut siapapun yang datang dengan penuh kehangatan. Selamat mencoba berbagai cara menata tanaman hias di teras rumah. Semoga video kita bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye!